segala kemudahan, ya, bantuan kepada segala agama penduduk. Sebanyak RM504,800 telah dikeluarkan dari tabung Tengku Mahmud untuk diagihkan kepada 5,048 pelajar sekolah agama rakyat sebagai sumbangan one-off RM100 setiap orang sebagaimana yang telah dijanjikan dalam bajet 2012 Kerajaan Persekutuan, tapi gagal ditunaikan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Begitu juga bantuan kepada sekolah menengah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kemudian kita tengok perbandingan lain, bukan sekadar dalam negeri Kedah, negeri Selangor jauh lebih baik. Kita tengok isu-isu yang melibatkan amanah seperti pasir, balak di Kelantan, pendapatan Majlis Perbandaran Seberang Perai di Pulau Pinang. Ini adalah contoh-contoh. Dan keempat, Selangor, Kelantan, Kedah dan Pulau Pinang. Keempat-empat negeri ini semuanya menunjukkan rekod pencapaian yang jauh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Kedah bukan jauh lebih baik daripada negeri lain, tapi lebih baik daripada pemerintahan yang sebelumnya. Ya, kalau Selangor dan Pulau Pinang ini memang kita tengok pencapaiannya melonjak, kan, ya, hasil daripada bila pemerintahan ini diberi kepada orang-orang yang amanah. Ini yang selalu digembar-gemburkan DAP itu musuh Islam. Ya, cuba tengok peruntukan yang diberi oleh kerajaan yang dipimpin oleh Lim Guan Eng di Pulau Pinang. Sagu hati kepada guru Kafa. Kalau tahun 2008, ya, ini tahun 2008 tu diambil semasa BN. Tengok tahun 2012, setiap tahun imbuhannya bertambah. Kemudian peruntukan tambahan untuk sekolah agama rakyat. Kita melihat apa? Kalau tahun masa BN tidak ada peruntukan tambahan. Tetapi di bawah apa kerajaan yang ada sekarang, mereka memperuntukkan 1.75 juta. Kemudian yang lebih menarik, kepada sumbangan dan pengiktirafan kepada Hufaz, penghafal Al-Quran. Setiap tahun kita melihat pertambahan jumlah ini. Dan apa kata Lim Guan Eng? Saya beri allowance kepada penghafal Al-Quran kerana saya yakin seorang Melayu yang baik akan jadi Muslim yang terbaik apabila dia dipimpin oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kadang-kadang kita mewujudkan, saya bukan nak kata kita menaruh harapan kepada DAP, tetapi inilah peperangan saraf yang telah dilakukan oleh mereka bertubi-tubi sehingga kita merasakan DAP itu adalah musuh Islam, sehingga sukar untuk kita keluarkan daripada pinggir kita bahawasanya DAP itu adalah musuh Islam. Siapa tahu mereka merupakan salah seorang penerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kalau diberi peluang. Dan akhir sekali, Tuan Pengerusi dah, moderator dah mula pandang ke belakang. Dia kata tadi dia bagi amaran kalau lebih je dia akan cabut terus mic. Cuba tengok ni, kan, ini yang ditakutkan kepada orang Melayu. Bahawasanya kalau pilihan raya ni kalau kita bagi peluang kepada DAP, Cina lah yang paling banyak dikatakan akan memerintah apa Malaysia ni. Cuba tengok jumlah calon Melayu dan calon bukan Melayu dan PRU 13 ni. Apakah orang bukan Melayu boleh memerintah Malaysia? Kalau kita tengok dalam Pakatan Rakyat pun, kita ada 145 calon berbanding dengan bukan Melayu 77 calon. Kalau dalam BN, kalau dikombinkan sekali memang tak boleh menang, kan? Ya? Bukan Melayu tidak boleh memerintah tanpa bekerjasama dengan orang-orang Melayu. Jadi ini saya harap dapat menjelaskan beberapa perkara-perkara yang telah digembar-gemburkan, yang telah dimainkan dalam media saban hari, setiap masa. Bahawasanya beberapa perkara penting tadi, seperti tidak ada yang boleh memerintah kecuali BN. Jika Pakatan Rakyat memerintah, China akan ataupun DAP akan berkuasa. DAP merupakan musuh Islam. Dan akhirnya marilah kita melihat kata-kata Ruba'i bin Amir yang kita berterjemahkan, Allah mendatangkan kami bagi mengeluarkan manusia dari menjadi hamba kepada hamba, kepada menjadi hamba kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dari kesempitan dunia ke dunia yang lebih luas, daripada kezaliman beragama kepada keadilan Islam. Ini tugas kita hari ini, kita mesti mengeluarkan manusia ini daripada perhambaan kepada manusia.
Hari ini bukanlah perhambaan itu dalam bentuk sembahan, tetapi perhambaan itu apabila kita menurut apa saja yang diperkatakan, seperti mana yang telah dijelaskan Rasulullah SAW kepada siapa sahabat yang beragama Kristian itu kan, ketika dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang Kristian ini, mereka mengambil rahib-rahib mereka, mengambil kata-katanya. Hari ini begitulah, kalau tidak 100% pun, berapa ramai daripada masyarakat ini akan mengiyakan semua saja penipuan yang diperkatakan. Berapa puluh tahun daripada 50 tahun pemerintahan BN. Hari ini kita mesti berjuang, walaupun langkah pertama ini bukan lagi meletakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mesti membebaskan pemikiran manusia. Supaya manusia merdeka untuk berfikir, manusia merdeka untuk memilih, dan manusia merdeka untuk menentukan pendirian dan kehidupannya. Wallahu alam. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Urusia yang sudi menjemput kami untuk bersama dalam nandu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasbullah bin Syari. Tuan-tuan, ada tiga perkara penting yang tuan-tuan perlu bagi perhatian tadi. Pertamanya, kalau kita tengok khusus di Kedah, pendapatan daripada hasil balak 2008 yang sebanyak 8 juta, 2009 38 juta, dan 2010 53 juta. Maknanya ini menunjukkan peruntukan kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang yang dipimpin oleh DAP kepada Jabatan Agama dan Penghafaz Al-Quran setiap tahun makin bertambah dan makin bertambah. Dan yang ketiga yang menjadi poin perbincangan kita, bahawa kalau kita melihat perbandingan calon-calon Melayu daripada Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional, Pakatan Rakyat calon Melayu 145 dan calon Melayu daripada Barisan Nasional 135. Ini menunjukkan bahawa kalau digembar-gembor bahawa BN membela Melayu, tapi PR lebih menunjukkan bahawa mereka yang membela Melayu dengan 145 berbanding 135. Terima kasih kepada Dr. Hasbullah sekali lagi daripada Ikram. Dan seterusnya saya mempersilakan Ustaz Zul Azri bin Muhammad Sani, pembentang yang kedua yang juga yang dipertua ABIM Negeri Kedah, untuk membicara isu kalimah Allah. Siapa lulus dan siapa yang mulakan isu ini? Dipersilakan Ustaz Zul Azri bin Muhammad Sani, 10 minit saya berikan masa. Baik, so. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang dikasihi pengerusi majlis, yang dia segani lagi dihormati Tuan Guru Haji Faleh bin Musa, yang dihormati Tuan Haji Azmi bin Abdul Hamid, Ustaz Haji Abdul Ghani bin Syamsuddin, para masyayikh, para muallimin, seluruh hadirin hadirat yang hadir pada petang ini. Saya diminta untuk, ABIM diminta untuk memberi kupasan berkaitan dengan isu kalimah Allah, siapa mula dan siapa lulus. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk ini sebagai mukadimah, kita semua, saya yakin kita semua telah memerhati, meneliti dan melihat rentetan yang berlaku dalam isu kalimah Allah, yang mana isu ini cukup hangat diperbincangkan. Dan yang paling menyedihkan, isu kalimah Allah ini dimanipulasikan oleh media dengan sewenang-wenangnya. Maka kita melihat agenda gerakan pembunuhan rakyat terus berlangsung walaupun kita berada dalam era digital ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan masa yang diperuntukkan selama 10 minit,
maka insyaAllah saya akan berusaha untuk mematuhi arahan moderator insyaAllah. Dan dalam isu kalimah ini ada dua soalan yang dikemukakan. Pertamanya soalan dia siapa mula, dan yang keduanya adalah siapa lulus. Bagi kita meneliti kupasan yang seterusnya, saya nak mulakan dengan siapa lulus. Mulakan dengan siapa lulus dulu baru kita dapat siapa yang mula insyaAllah. Jadi lebih kurang macam kita buat siasatan lah. Jadi kalau kita nak masuk kepada kupasan-kupasan, kenyataan-kenyataan dia cukup panjang. Jadi kita ambil ringkas dan kita cari punca dan kita cari siapa insyaAllah. Jadi mula-mulanya kita nak pastikan siapa lulus, maksudnya siapa yang meluluskan penggunaan kalimah Allah. Siapakah yang meluluskan penggunaan kalimah Allah? Itu yang pertama. Jadi secara jawapan yang kita boleh ringkaskan ialah yang meluluskan penggunaan kalimah Allah ini bermula dengan kabinet meluluskan penggunaan Bible versi bahasa Melayu yang dinamakan Alkitab untuk kegunaan di Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Dan apabila kerajaan kabinet meluluskan penggunaan Bible versi Melayu Alkitab ini di negeri Sabah dan Sarawak, secara tidak langsung memberi kesan yang amat ketara kerana terjemahan yang ada di dalam Alkitab itu telah menterjemahkan ataupun menggantikan kata nama God atau Lord kepada Allah. Maka kita yang ada di sini sudah memahami apabila kalimah Allah digunakan dalam Bible, maka dia akan menjurus kepada tidak kesucian kalimah Allah itu sendiri, menghapuskan sifat tauhidik yang ada dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini gambaran Alkitab yang dikatakan dimasuk, yang dibawa masuk ke Malaysia ini untuk kegunaan Sabah dan Sarawak. Dan kita boleh lihat gambaran di bawah itu didatangkan daripada Indonesia, dan terjemahan Melayu itu daripada Indonesia. Buktinya kita melihat beberapa keratan-keratan yang kita boleh ambil dalam Bible versi Melayu yang nama Alkitab ini, Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Itu yang diterjemahkan. Lagi kita boleh lihat di atas itu, Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada Allah. Lagi kita boleh melihat rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa ialah mengutuskan anaknya yang tunggal. Semuanya itu menjurus kepada Trinity dan menghapuskan kesucian kalimah Allah itu sendiri, di samping menghilangkan sifat tauhidik kalimah Allah itu. Justru itu persoalan kita, sejauh mana keprihatinan menteri-menteri yang diamanahkan oleh rakyat dalam kepimpinan negara, terutamanya yang melibatkan agama Islam ini. Dan kita diwar-warkan, dimomokkan dalam media bahawa mereka adalah orang yang paling mempertahankan agama Islam, golongan yang paling mempertahankan kalimah Allah. Tetapi hakikatnya kita lihat apa yang dinyatakan oleh menteri-menteri berikut. Jadi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri di Perdana Menteri Nazri Aziz, tiada negeri yang tiada sultan boleh guna kalimah Allah. Ini pernyataan boleh lihat daripada Malaysia Insider. Yang keduanya kita melihat kenyataan seterusnya daripada menteri dalam negeri dengan keris yang terhunus. Kita melihat apakah kenyataan yang disebut. Menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Dan yang bawah tu kita rasa tak perlu bacalah, pasal dia tak berkaitan. Seterusnya, kesimpulan yang kita boleh buat bahawa punca polemik kalimah Allah ialah bermula daripada kelulusan penggunaan Alkitab yang mengandungi terjemahan Allah bagi perkataan God dan Lord. Dan ianya merupakan satu kesilapan yang besar. Kerana apa? Apabila meluluskan kemasukan Alkitab ini, bermakna memberi pengiktirafan kepada penggunaan kalimah Allah bagi ganti perkataan God dan Lord. Seterusnya, soalan yang kedua.
Soalan yang kedua yang kita nak bawa dalam tajuk yang kita kemukakan pada petang ini ialah siapa mula? Mula apa? Apa benda yang dimulakan? Iaitu mempolemikkan isu kalimah Allah. Kalau kita melihat sejarah, rentetan sejarah dia bermula apabila akhbar Herat, yang mana ia merupakan akhbar mingguan bagi golongan Katolik, apabila mereka mengemukakan permohonan memperbaharui permit, bukan minta permit baru, maknanya istilah dia tajdid permit, memperbaharui permit yang sedia ada habis tempoh tak mohon lain, maknanya sebelum ini telah diluluskan. Cuma dalam kelulusan tersebut, kalimah Allah tidak boleh digunakan sebagai ganti bagi perkataan God dan Lord. Tetapi apa yang berlaku ialah rasa ketidakkepuasan hati kepada mereka yang memohon. Kenapa? Kerana timbul pertanyaan, kenapa dalam Alkitab, Bible, versi Melayu Alkitab itu boleh menggunakan terjemahan Allah, terjemahan God dan Lord digunakan untuk Allah, tetapi kalimah God dan Lord dalam majalah, dalam akhbar tersebut tidak boleh diterjemahkan kepada Allah? Itu persoalan dia. Kalau dalam Alkitab boleh digunakan God dan Lord itu ganti kepada Allah, tetapi kenapa dalam akhbar di akhirat tak boleh? Itu persoalan dia. Maka dikemukakan semakan kehakiman. Bila dikemukakan, maka bermulalah polemik ini, bermulalah kehangatan isu, yang mana isu ini tidak ditangani dengan baik oleh orang yang telah diberi amanah oleh rakyat, diberi amanah oleh Allah untuk memimpin negara. Maka kita melihat yang pertama sekali, kesan daripada tidak menangani isu ini dengan baik, kita melihat kerajaan memberi ruang seluas-luasnya kepada media, utamanya media-media yang dikuasai oleh mereka untuk memanipulasikan isu ini seolah-olah akhbar itu adalah medan muzakarah yang sifatnya berat sebelah bagi isu kalimah Allah. Kerana apa? Kerana tidak memberi ruang langsung kepada lawan politik untuk memberi penjelasan. Dalam masa yang sama, apabila berlaku kekecohan, polemik yang timbul, maka inilah peluang yang diambil oleh pihak kerajaan untuk berlepas tangan daripada bertanggungjawab dalam isu ini. Seolah-olah mereka tidak bersalah dan mereka menjadikan isu ini adalah isu politik yang dirasakan menguntungkan mereka. Akhirnya lihat yang dipersalahkan, akhirnya kita melihat bahawa yang menghukum adalah media itu sendiri. Jadi menghukum dan meletakkan kesalahan kepada lawan politik, kepada UMNO Barisan Nasional, utamanya parti PAS. Dan sebagai kesimpulan, saya mencari perumpamaan yang sesuai bagaimana kita nak memahami isu ini. Ada dua yang saya dapat. Pertamanya, kita melihat istilah yang disebut baling batu sembunyi tangan. Tapi saya melihat pada yang kedua, perumpamaan yang kedua, kalau dirasakan munasabah, saya melihat boleh diumpamakan seperti kisah orang yang kentut menyalahkan orang lain bahawa orang lain itu yang kentut. Setelah itu, dia mengajak rakan-rakan yang lain menuduh orang yang tertuduh itu terkentut, mengkentut dan menghukum kawan tersebut. Boleh faham ayat itu? Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Zul Azri daripada Abim Rikdah. Cuma tuan-tuan, poin kentut tu kita bincang di luar sekali lah. Kita ambil dulu ada beberapa peringatan yang ada tadi tuan-tuan untuk jadi dasar pendirian kita bahawa kelulusan penggunaan terjemahan kalimah Allah dalam kitab Alkitab itu diluluskan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Jadi dah diluluskan penerbitan ataupun penggunaan Alkitab tersebut. Dan juga yang keduanya yang menghangatkan suasana ini adalah akhbar milik UMNO dan Barisan Nasional. Nah, jadi tuan-tuan, itu perkara-perkara yang perlu kita bagi perhatian dalam pembentangan yang kedua daripada Ustaz Zul Azri.
Seterusnya tuan-tuan, kita persilakan Ustaz Abdul Khair bin Ayub daripada Persatuan Ulama Kedah yang akan membentangkan jenayah qazaf, hukum syar'i ataupun hukum media yang dipegang oleh masyarakat hari ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. 10 minit. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Moderator yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Hafiz dan Mustafa Lubis, Mursyidul Am Nadwatul Ulama hadzal yaum, Sayyidil Karim Syekh Saleh bin Musa, Al-Akh Syekh Azmi bin Abdul Hamid Al-Mukarram, Wasadatil Masyayikh Al-Ahibba, wa jami'il hadirin wal hadirat, al-musyarikin wal musyarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi peluang untuk sama-sama bermuzakarah dan mengadakan pertemuan untuk menentukan ataupun mencari kata sepakat tentang tanggungjawab dan kewajiban kita berhadapan dengan PRU 13 ini. Bertolak daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun yang kena zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, kami sudah tahu kalau nak tolong orang yang kena zalim, tapi macam mana nak tolong orang yang zalim? Jadi nak tolong orang yang zalim, jawab dia 5,000 lani itu syarat pangkah. Itu yang mudah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mengapa saya katakan begitu? Sebab tanggungjawab dan kewajipan kita kena tengok. Hari ini seolah-olah apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencipta satu cara, satu budaya, satu tindakan, gaya hidup yang baik, maka orang itu akan mendapat pahala, dan juga orang yang ikut dia pula dapat pahala, dan orang mencontohi dia pun dapat pahala. Itu dia. Kemudian Rasulullah juga menyatakan bahawa man amila man sanna sunnatan sayyi'atan, sesiapa melakukan satu perkara yang jahat, maka orang yang melakukan itu dapat dosa. Kemudian pula orang lain ikut, orang yang ikut tu pun dapat dosa, orang yang kena ikut pun dapat dosa.
Maka hari ini seolah-olah perkara yang diamanahkan kepada kami Persatuan Ulama untuk kongsi sama dalam naduah pada hari ini, maka perkara-perkara seperti ini seolah-olah tidak ambil hirau lagi, bahkan menjadi omongan umum kepada masyarakat. Ini tuan-tuan mengenai dengan hukum syariat atau media yang diterima oleh masyarakat hari ini. Marilah kita tengok. Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab menyatakan wala yaqbalul liwat wala yaqbalu fil liwat illa arba'atun li'annahu kazina fil haddi fi syahadati. Ini menyatakan tak diterima dalam tuduhan liwat kecuali empat saksi, kerana ia adalah sama seperti zina dalam keperluan saksinya untuk disabitkan hukuman. Ini yang berlaku. Bahkan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan wa iza qazafa rajulu rajulan faqala al-akharu sadaqta fal musaddiqu qazifun aidan fi ahadil wajhain. Kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, mana-mana ada lelaki yang cuba tuduh kawan dia kata kepada seseorang, lalu kata kawan tu liwat dan sebagainya, lalu ada orang lain main, betul ya? Bila kata-kata betul itu ya, maka orang yang kata betul itu pun serupa. Maka hak inilah yang cuba dibawa ke hari ini, seolah-olah masyarakat kita terima sadaqa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah wa yazharul fitan. Antara tanda-tanda kiamat, maka fitnah itu berleluasa. Jadi perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi inilah perlu kita fikir bersama hari ini untuk menentukan pala tuju dan di manakah sepatutnya untuk kita meletakkan pensel kita ataupun pena kita pada hari penghujung PRU 13 ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebar ringkas, perkataan kazaf ini diambil daripada ar-ramyu yang memberi makna lempar. Istilah yang digunakan pada istilah ialah kazaf adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik atau menafikan keturunannya. Lafaz yang dikira adalah seperti seseorang berkata, wahai penzina, engkau berzina dengannya, atau mengatakan kepada seseorang, ini bukan anakmu. Ini antara lafaz-lafaz dia. Ringkas saja kita bawa. Wal qazful ladzi yujibul had huwa ar-ramyu biz-zina awil liwat. Itu disebut jelas oleh para ulama kita. Orang yang tuduh orang berzina, buat fitnah ke orang berzina ataupun liwat, maka sama. Orang ini dipanggil sebagai membawa fitnah, qazif. Kemudian kalau kita melihat pengharaman qazaf ini terkandung dalam sebuah hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Hari ini ada orang tiru dah tu. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa yang dikatakan tujuh dosa besar itu tadi, yang tujuh perkara yang harus dijauhkan? Qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsil lati arramallah illa bilhaq wa aqlur riba wa aql malal yatin wa tawalli yawma zahf wa qazafal muhsanatil mu'minatil ghafilat. Itu dia yang berlaku hari ini tuan-tuan. Jadi jelas. Kemudian Al-Quran yang menentukan jumlah hukuman kepada orang yang menuduh orang. Walaupun hari ini ada orang yang kita anggap prof, cerdik pandai, berdasar kepada eksperimen 3 tahun dia boleh kata kita dah yakin dah mungkin dia berlaku melakukan perkara ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima? Apakah perkara seperti ini boleh kita sama-sama menyokong? Kalau kita menyokong, ianya amat membahaya, bukan sekadar kepada negara, bahkan kepada akidah kita juga akan tergugat. Maka kesabit perkara ini dalam firman Allah, wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Babau ni ada seorang doktor, dia juga menyatakan nak cari 4 orang saksi payah,
susah, mana nak ada dah zaman macam hari ni. Bolehkah kenyataan seperti ini ada di kalangan kita? Lafaz-lafaz tuduh zina ini ada namanya sharih, cara nyata, cara jelas. Wal lafzul ladzi yuqsadu bil qazbu wa lam yahtamil ghairahu mislu ya zanin wa ya zaniyah. Ini sebut dalam akhbar-akhbar kita, kita tengok kadang-kadang sebut bulat-bulat, dia tu liwat dan sebagainya lagi. Dan juga ada lafaz qazaf, yang mana di, yang keduanya ialah kiasan. Ya lafzul ladzi yufhamu min wad'i ihtimalul qazfi mislu ya fajir ya fasik. Ini adalah tuduhan zina yang bentuk kiasan, sebut macam tu. Jadi tentang hak yang sharih, memang bulat-bulat dalam Islam adalah dikenakan hukuman had. Adapun melalui kinayah dan ta'rid ini, sindiran, maka dia ada sikit perbezaan pendapat di kalangan ulama. Maka itu kita berbahas di waktu yang lain. Baik, kita tengok di sudut undang-undang. Ada mana-mana orang yang menduduh orang lain melakukan zina ataupun liwat tanpa mengemukakan mengikut hukum syarak, empat orang saksi lelaki atau ikrar orang yang dituduh itu adalah melakukan sesuatu kesalahan. Jika disabitkan dengan kesalahan qazaf, seseorang boleh didenda tidak melebihi 5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ini bukan dalam hukum had. Baik, apa yang berlaku pada media? Ini antara gambar yang tersebar hitam tu hari ini sampai ke peringkat seperti ini. Nak habak buruknya pasukan yang menentang tadi bahawa ada gambar seperti itu di layan. Dan bagaimana tindakan pemerintah kita dengan peraturan dan undang-undang Islam yang ada di Malaysia ataupun dengan undang-undang Islam yang disyariatkan? Kita tengok kenyataan-kenyataan mereka. Apa yang mereka nyatakan? UMNO turut menyokong hudud 22 September 2011. Kemudian besok MCA pula menyatakan nak keluar daripada komponen Barisan Nasional. Lusa pula dinyatakan bahwasanya hudud tidak akan dilaksanakan di Malaysia. Adakah orang seperti ini layak untuk terus memimpin kita? Al-annasu ala dini mulukihim. Kenyataan-kenyataan yang menghina Islam ini dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Baik, tuan-tuan tengok betul ataupun tidak, benar ataupun tidak, apabila diminta untuk melaksanakan hukum di Malaysia tapi apa dinyatakan oleh mereka, maka benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Ini kita boleh rujuk kepada asbabun nuzulnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan juga, kalau-kalalah ada di kalangan Abu Lahab, Tansri-Tansri yang ada, menerima Islam. Karena yang bersama dengan Rasulullah adalah terdiri daripada orang yang lemah, tak kuat, seperti mana Bilal. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbaka bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal ayatat dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Baik, ini berlaku. Kalau kita rujuk kepada kes ini berlaku, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Guna wang zakat untuk menyekat apabila dakwaan dibawa ke mahkamah syariah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kamu akan melihat di akhir zaman orang yang benar dianggap sebagai pendusta, orang yang dusta dianggap sebagai sadid,
dan orang yang amanah dikira sebagai pengkhianat, wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang khianat pula dianggap sebagai orang yang amanah, wa yatakallamu fi umurihim murwaibidah, orang yang akan bercakap tentang urusan umat Islam adalah terdiri daripada golongan ruwaibidah. Faqila fama ruwaibidah tu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulut tafih yatakallamu fil amril ammah, lelaki pemimpin dan pemerintah yang tidak tahu menahu tentang hukum sebenarnya, maka merekalah menjadi juru bicara kepada orang ramai. Maka ini membenarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittaqaza ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Kamu tak melihatkah orang-orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan kepada mereka? Orang seperti ini Allah Ta'ala telah pun khatam, telah pun tutup pendengaran mereka, hati mereka, dan letak di mata mereka itu risyawah, selaput. Faman yahdi min ba'dihillah afala tazakkarun, siapa yang boleh memberikan mereka petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tuan-tuan, natijahnya, apapun natijahnya, segala kejadian-kejadian yang berlaku, nasib umat kita, masyarakat kita yang berlaku di Malaysia ini, apa natijah dia? Bersabar dan teruskan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Apabila kita bersama berjuang, insyaAllah Allah Ta'ala akan kirim. Ada saja musuh macam mana sekalipun, mereka akan patuh dan taat. Tengok kenyataan yang boleh buat keluar lah. Di Kelantan, rakyat Cina menyatakan, kami terima hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar dan teruskan perjuangan. Istiqamah dengan perjuangan kita. Walaupun mereka nak jalankan undang-undang menggunakan undang-undang bukan undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ingat, mereka sendiri pun tak puas hati dengan undang-undang yang mereka berkuasa selama ini. Begitulah juga kita kena ingat, tengok pertolongan Allah satu persatu. Orang patah balik, orang mari balik ke pangkal jalan. Yang pentingnya bagi kita ialah ikhlas memperjuangkan, menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ruangan demokrasi diberi kepada kita, marilah kita guna sebaik-baik mungkin. Ajaklah masyarakat kita supaya bersatu untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatat dunya. Sabarkanlah diri kamu bersama-sama dengan orang-orang yang mengajak, yang berdoa, mengajak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi dan petang, dan semata-mata mereka ini menghendaki wajah Allah, wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita yakin dengan kepimpinan yang dibawa oleh para ulama, bukan kepimpinan yang bawa arus hawa dan nafsu mereka sendiri. Wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali kamu paling tadah dua mata kamu daripada mereka, wa Muhammad, semata-mata kamu menginginkan zinatal ayat, zinatil ayatid dunia, perhiasan dunia semata-mata. Sebenarnya apa yang kita buat ini, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ganjaran yang banyak. Jadi penyudahnya, tengok apa yang dinyatakan oleh orang tersahur di kalangan kita, ulama yang dipanggil bercakap dalam TV, dalam surat khabar supaya orang tak laksana hudud, ulama tu sesat dok. Pelik dah sekira. Sesatlah sebab jadi ayam tambatan. Golongan jahiliah, dia bawa tubik golongan agama. Bukan nak suruh agama, tapi nak suruh mapuh hukum Allah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ar-radha bimungkarin mungkarun. Baik, kalau mari kampung kita, kita pelkong dia. Pelekong dia, pelekong, pelekong. Dengan tai lembu. Ustaz sesat jenis ni, faham tak? Jadi ini tambahan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Abdul Khair bin Ayub daripada Persatuan Ulama Kedah tuan-tuan.
membentangkan isu jenayah qazaf, hukum syar'i ataupun media. Dan ada pertanyaan kenapa kita pilih 5 tajuk ni. Ni tajuk yang ketiga, sekejap lagi tajuk keempat, kelima. Kerana 5 tajuk ni lah yang senantiasa dimainkan oleh Barisan Nasional untuk merosakkan umat Islam. Jadi oleh sebab tu 5 tajuk ni dibentangkan pada petang ini. Yang keduanya juga tuan-tuan, untuk makluman, kita sekarang live lah, live melalui Darul Hadis TV dan juga Wadah TV. Jadi tuan-tuan pastikan wajah-wajah tuan-tuan ceria dan segar nanti masuk di seluruh dunia ni. Di UK tengok, di Mesir tengok, di Lebanon tengok, semua tengok ni tuan. Jadi pastikan wajah-wajah ceria dan segar. Dan nanti kawan-kawan tengok, ulama-ulama pun tengok mata layu dah. Nah. Tuan-tuan, hadirin-hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan dengan pembentangan keempat yang bertajuk Tahalluf Siasi dan Hukum Mengundi oleh Tuan Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli daripada Yayasan Paksi. Dipersilakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fadil Tuan Moderator, Ustaz Hafiz Sapa Lubis, Sabul Fadilah Tuan Guru Haji Saleh Musa selaku Mursyid Naduah kita pada hari ini, Fadil Tuan Haji Azmi Abdul Hamid selaku Pengerusi Naduah, Tuan Guru Haji Abdullah Samah Ustaz Marujak Ma'akhir Saraudi Abdul Rahman, para alim ulama, sahabat-sahabat ahli penal, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Sallallahu Muhammad, dapat kita dalam majlis naduah pada hari ini untuk membincangkan dan mencetuskan keputusan daripada naduah kita pada hari ini. Sebelum ini kita dikejutkan dengan fatwa daripada ulama pondok yang mengatakan haram mengundi PAS. Memang kali hari ini wajib undi PAS kot. Itu keluar lagi kot. Itu tekah tu. Tuan-tuan mati Allah sekalian, saya diamanakan untuk bercakap maudhu' yang dibentangkan di hadapan itu ialah At-Tahalluf As-Siyasi ataupun disebut dengan juga At-Tahalluf Al-Hizbi. Sejarah Tahalluf Siyasi ini bukan baru. Tahalluf Siyasi ini sudah pun bermula sejak daripada tahun 70-an ketika mana PAS ditawarkan untuk bersama dengan Perikatan pada ketika itu sebelum bertukar nama kepada Barisan Nasional. Kemudian PAS ditendang daripada Perikatan sehinggalah pada tahun 90 Masalah Sinar Muhammad, tiba-tiba dalam pertingkahan politik
dalam negara, maka tertubuhlah semangat 46. Maka bermulalah penerusan kepada tahaluf siasi yang memberi keuntungan kepada gerakan Islam, sehingga pada ketika itu Kelantan jatuh kepada Angkatan Perpaduan Ummah. Sehingga pada tahun yang seterusnya, itu pada tahun 1998, berlaku pergerakan politik dalam negara yang begitu hebat. Maka tercetus pada ketika itu perubahan politik tanah air, sehingga mengubah secara besar landscape politik negara pada tahun 99. Ketika itu maka terbentuklah Barisan Alternatif, sehingga pada hari ini kita bercakap lagi sekali tentang permasalahan yang berkait dengan tahaluf siasi. Apa erti ataupun dimaksud dengan tangan tahaluf siasi? Tahaluf siasi bermaksud kerjasama harakah Islamiah ataupun gerakan Islam dengan mana-mana gerakan yang bermatlamatkan, dengan mana-mana gerakan yang tidak bermatlamatkan Islam dalam perjuangannya. Mengapa Malaysia perlu wujud tahaluf siasi? Semua orang faham bahawasanya semenjak daripada merdeka sehinggalah perubahan landscape politik yang besar di Malaysia, Sa'adun Sinul Muhammad, maka UMNO Barisan Nasional begitu sangat selesa berpandangan pembangkang. Sehinggalah pada tahun 1999, ketika itu pertemuan pembangkang dan parti dengan kerajaan berlaku satu lawan satu. Itulah satu formula yang sebegitu berharga bagaimana untuk menumbangkan kerajaan yang zalim dan rakus ini. Sehingga UMNO BN merasa sangat bimbang Masalah Sinar Muhammad terhadap perkembangan politik semasa, lebih-lebih lagi pada saat orang muda lebih peka terhadap bagaimana untuk merubah skala besar politik negara. Maka inilah saat yang paling membimbangkan UMNO Barisan Nasional. Peralihan yang sebegitu hebat, yang kesedaran di kalangan rakyat yang sebegitu sebegitu membesar kesedarannya, maka wujudlah tahaluf siasi seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Jadi dalam perbahasan para ahli ulama berkenaan dengan tahaluf siasi ini, saya ringkaskan. Di depan itu ada jawazu tahalluf fil Islam, keharusan bertahalluf di dalam Islam. Para ahli ulama kita, khususnya ulama-ulama gerakan, telah pun mengambil Allah SWT Muhammad kesimpulan dan kefahaman daripada ulama-ulama turas. Di antaranya pendapat yang diambil daripada pendapat Al-Imam An-Nawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin. Begitu juga apa yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Maka keputusannya ialah berpandukan kepada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada ayat yang Tuhan sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada kamu Allah tidak melarang kamu daripada Allah tidak melarang kamu sallallahu alaihi Muhammad untuk kamu melakukan ataupun membuat kebaikan berhubung dengan orang-orang yang tidak berperang dengan kamu, dan juga tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu
Tuhan tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak melarang untuk kita lakukan kebaikan kepada mereka dan memberi keadilan kepada mereka. Sebab Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jadi kalau berlaku perubahan politik di Malaysia dengan kesan daripada tahaluf siasi ini, semua masyarakat rakyat akan dapat untung besar daripada tahaluf ini. UMNO pun akan dapat untung besar. BN pun akan untung besar. Sepanjang UMNO BN memerintah, ahli UMNO BN itu sendiri merana dalam negara ini. Tuan-tuan, jadi isu ini adalah isu melibatkan masyarakat keseluruhan. Jadi kata mufassirin daripada ayat ini mengatakan bahwasanya hadil ayah rukhsatun fi silatil ladzin nalam yunsabul harb lil muslimin. Ayat ini merupakan satu rukhsah, keringanan yang Tuhan bagi untuk menghubungkan kita dengan orang-orang yang tidak berperang dengan kita, sekalipun kita tidak memberi walak kepada mereka. Kita bukan memberi walak kepada mereka, kita hanya bertahaluf dengan mereka. Isu itu bukan, ini bukan isu walak, isu ini isu bertahaluf dengan mereka. Dalam fakta daripada hadis ataupun sirah, saya mengetengahkan 6 dalil yang berkaitan dengan keharusan bertahaluf siasi. Yang pertamanya, apa yang disebut dengan hilful fudul. Hilful fudul, masalah Sina Muhammad, yang berlaku isunya ialah di Mekah satu masa hari itu, masalah Sina Muhammad, satu orang pengunjung ke Mekah, mengunjung ke Mekah berniaga daripada kabilah Zubaid daripada Yaman. Memniaga di Mekah, dizalimi oleh satu orang bangsawan Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Kawan ni bila kena zalim, masalah Sina Muhammad, diminta pertolongan kawan-kawan dia yang memniaga sekali dengan dia, tapi mereka tak boleh bantu dia. Akhirnya dia naik ke atas bukit Jabal Qubais di Mekah, masalah Sina Muhammad. Dia membuat rayuan, panggilan, pertolongan, mengatakan bahwasanya Mekah sudah tidak ada keamanan. Mekah sudah tidak ada keamanan. Mekah sudah tidak ada kesucian. Aku dizalimi, tak ada siapa boleh bantu. Ketika itu orang dengar laungan dia, maka yang turut mendengar pemimpin masyarakat Mekah, mereka berkumpul dan merasa tercabar dengan cabaran dia, Rasulullah SAW Muhammad. Maka mereka bertemu di rumah satu orang bernama Abdullah bin Jun'an. Di situ Nabi sebut, Nabi kata aku hadir di perjumpaan itu. Nabi kata seronok sungguh menghadiri persetiaan perjanjian itu. Lepas berjanji untuk tolong orang kena zalim, sekalipun orang itu bukan orang Mekah, Nabi kata aku lebih seronok dengan halif ataupun persepakatan itu lebih daripada kala aku ada satu ekor unta merah. Unta merah itu kenderaan yang paling elok dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kala aku dipanggil lagi sekali untuk bertahaluf ni, bersepakat ni, mana kalau ada PR waktu tu lah, Nabi kata la ajab tu, aku kan terima, kata Rasulullah. Okey, itu satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, Nahbah kata berpakat dengan orang-orang Islam ni boleh. Yang pertama, yang kedua, Nabi SAW waktu orang kafir Quraisy, masalah Sayyidina Muhammad habis dah riang nak halang Nabi, Nabi bawa juga risalah Islam, ketengahkan juga dakwah. Sampai dia masuk kepada Pak Menakan Rasulullah dengan yang bernama Abu Talib. Abu Talib hang lah jalan yang paling last sekali, hang tolong halang anak menakan hang. Jadi ketika tu mainlah Pak Menakan Rasulullah, Abu Talib, mai kata Muhammad tolong berhentilah, tu selalu buat dah kerja ni, kacau aku nak hadapi orang, jenuh jawab dengan orang. Nabi langsung diri. Nabi kata law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruk hadzal amra ma taraktu hatta uhlika duna. Nabi kata kalau lepas letak di belah kanan ku matahari, dia dah di belah kiri ku bulan, untuk aku nak tinggal kerja ni aku tak tinggal, kata Nabi. Aku sanggup mati untuk pertahankan agama ni. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, pak nak Nabi Abu Talib, ketika itu dia habislah
riang ya. Jadi ketika itu dia tunduk kepada kemahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam dan katanya, "Teruskan wahai Muhammad. Qul ma syi'ta fa inni la anhaaka abadan." Wahai Muhammad, buatlah apa hendak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Katalah apa nak kata. Aku takkan halang kamu untuk selama-lamanya. Dua. Dari pakat dengan Pak Menakan ya untuk melangsungkan risalah Islam. Yang ketiga, waktu Quraisy mengempung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Quraisy memulau Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpakat dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk berhadapan dengan perancangan Quraisy. Sekalipun Bani Hashim, Bani Al-Muttalib di kalangan mereka masih belum ada yang Islam. Pakat lagi sekali untuk berdepan dengan kerakusan kekuatan Quraisy yang nak menghalang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa Nabi balik daripada Taif. Nabi hak kena balik dengan batu tu daripada Taif. Pergi dengan baju jubah yang warna putih, balik dengan jubah warna darah. Nabi balik daripada Taif nak masuk tak boleh. Nabi guna khidmat satu orang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni bukan Islam ni. Nabi guna khidmat dia untuk masuk ke dalam Mekah. Minta bantuan. Ni minta bantuan ni nak melaksanakan undang-undang hudud di Malaysia ni. Payah sendiri nak pergi tak boleh. Dia kena pakat dengan DAP, kena pakat dengan PKR. Sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi tak boleh seorang-seorang. Dia kena pakat, minta bantuan. Tuan-tuan, Nabi kata, Nabi punya teringat jasa Mut'im bin Adi. Nabi kata, pada hari perang Badar. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu ditawan orang-orang Badar, tawan orang kafir Quraisy di Badar, Nabi tengok yang ditawan, Nabi kata, teringat Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni kalau ada, dia minta aku lepas ni orang-orang tawanan ni, aku lepas, kata Rasulullah. Aku teringat jasa dia. Tu berapa dah tu hujah pakat. Yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Perjanjian yang membentuk Sahifah Madinah tu, piagam Madinah itu, pakat dengan Yahudi. Pakat dengan Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perjanjian itu saling, mana orang Islam ada haknya, Yahudi ada haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling ada hak masing-masing. Pai tahu hak kita, kita tahu hak kita, PKR tahu hak dia, DAP tahu hak dia. Kita hormati perjuangan dia, kita tahu dia punya, dia berjuang apa, semua kita tahu. Tapi kita nak pakat ni, nak bagi jatuh UMNO BN ni. Hak tu bersama. Tak boleh bagilah. Tak boleh bagilah. Kalau bagi juga kali ni, hak bagi 500 tuan-tuan, dia minta balik. Tuan-tuan jangan bagilah kat dia. Jangan bagilah. Tuan-tuan, tolong. Jadi, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni pakat duk sengap ni. Pasal apa? Hak kena saman, IS sama bayar. Kalau kali ni tuan-tuan bagi, Peter bagi juga, kena bayarlah. Tu tuan-tuan, mana kita kena bagi, jangan bagilah. Jadi tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, tolong menolong kalau disang. Sebab itu dalam isu ni, PAS mempertahankan DAP dalam beberapa isu. DAP mempertahankan PAS dalam beberapa isu. Faham? Kita berjanji, kita bersedia, kita reti politik tanah air. Kita tak melatah. Kita tahu semua perancangan. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan hendaklah menolong kalau kawan kita dizalimi. Itu piagam Madinah. Hujah yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi nak masuk Mekah, tunai fardu haji tak boleh. Ketika itu sallallahu alaihi Muhammad berkonfrontasi dengan Quraisy. Nabi pakat dengan kabilah Bani Khuza'ah. Nabi hantar kabilah ni jadi spy Rasulullah, SB Nabi, untuk
cari rahsia yang berkaitan dengan Quraisy. Ni minta bantuan orang bukan Islam untuk menangkan Islam. Yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, berhijrah ke Habsyah. Habsyah tu yang dikatakan penguasa Habsyah, Najasyi itu bukan Islam. Nabi hantar para sahabat untuk berlindung di sana. Mencari kekuatan kukut ada di Habsyah. Dan akhirnya maka terlaksanalah apa kan dikatakan hijrah ke Madinah, ia bermula daripada hijrah ke Habsyah. Sehingga berdirilah negara Islam di Madinah Al-Munawarah. Cukuplah tuan-tuan, saya ingat waktu yang cukup cemburu ni, bukti kata wajib, waktu kata kita harus kita bertahaluf, bahkan wajib mengundi Pakatan Rakyat. Maknanya kalau calon PAH, habuahlah mengundi PAH lah. Kalau ni PKR, calon tempat tuan-tuan, maknanya mengundi PKR lah. Kalau DP, mengundi DP lah. Jangan susah hati. Ulama telah pun buat keputusan, lepas bertanggungjawab di atas keputusan ni. Tuan-tuan jangan undi, jangan undi lain pada tu, berjasa ke apa. Tak salah tuan-tuan tu. Hak tu tak pakat tu. Ni hak pakat ni. Hak pakat ni, hak ni lah. Apa eh? PKR, DAP. Tuan-tuan. Hak ni reti nak buat apa lah. Hak tu tak tahu lagi. Tuan-tuan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli yang telah berkongsi dengan kita tuan-tuan jenayah qazaf. Tahalus siasi dan hukum mengundi. Jadi tuan-tuan tu saya rasa ragu-ragu. Kalau tuan-tuan tempat tuan-tuan ada DAP bertanding, pangkahlah DAP. Kalau ada berjasa, tinggalkan. Nah, pastikan. Dan seterusnya tuan-tuan sampai kepada pembentangan terakhir, kita bersama dengan Cikgu Haji Azmi bin Abdul Hamid daripada TRAS dengan tajuk PR Menang PRU 13 Kemana Melayu dan Islam. Dipersilakan Cikgu. Tuan-tuan, sebelum Cikgu Azmi mulakan, insyaAllah kita akan sama-sama selesaikan sebentar lagi. Jadi kita akan solat asar bersama-sama nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi, Tuan Guru. Kita nak terus dengan sangat segera. Saya minta orang tolong buatkan slide ni. Jadi tiba-tiba saya tengok ada gambar ni, saya jadi terkejut. Kebetulan ada buku saya karang nama Rakyat Celik Politik. Jadi kalau siapa nak set lagi, pergi ambil di luar. Ambil, jangan ambil saja. Depa kata kalau pangkah pakatan Islam terjejas, Melayu tergadai, raja akan dihina. Itu depa punya kalam. Betul tak betul? Mari kita tengok apa yang depa buat pada Islam, Melayu dan raja. Jangan tanya apa yang kita buat, apa yang mereka dah buat. Tadi apa nama Ustaz Zul tadi ataupun apa nama saudara Hezbollah. Tengok 2008 PRU 12. Kalau pakatan calon Melayu dia ada 135 orang. 60.8%. Calon Melayu BN ada 123. Maknanya tahun 2008 PRU 12 dah orang-orang UMNO khianat dah pada Melayu kalau banding dengan pakatan. Bila mai PRU 13, ternyata kita menawarkan calon Melayu sekali lagi lebih ramai daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau ikut angka ni, siapa yang menawarkan untuk memartabatkan Melayu Islam ini? Kita tengok Islam di bawah kerajaan BN. Itu saya kata, mari kita tengok apa yang dia buat. Dia kata kalau kita pilih pakatan, Islam akan terjejas. Pertama, perkara tiga perlembagaan persekutuan, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan, ditafsir Islam hanya sebagai agama ritual rohaniah semata-mata. Ini yang UMNO buat. Dia kata tu dalam perlembagaan ada, tetapi sebenarnya dalam perlembagaan dia kata itu hanya untuk baca doa. Islam untuk hanya baca doa. Dia buat daripada dulu sampai kelar. Yang kedua, hukum hudud tidak akan dibenarkan dilaksanakan negara ini. Ini di bawah BN. Dia kata kita pilih pakatan, Islam akan tak aniaya. Tetapi bila bercakap tentang hukum Allah,
dialah yang menghalang. Dan tadi disebut oleh Hasbullah slide tadi, apa dia berkata tentang hukum Allah ini ataupun Ustaz Abu Khair. Yang ketiga, hukum Islam dicaci oleh rakan parti BN, MIC caci, MCA caci, Pairin Ketingan kata UMNO senyap, tak kata apa. Mufti-mufti UMNO lagi senyap, tak kata apa. Joy Solek ni iaitu menteri ubat kuat, tak kata apa. Jadi siapa yang bela Islam? Yang ketiga, Akta Murtad. Sampai ke hari ini BN tidak akan meletakkan yang dipanggil undang-undang murtad. Jadi benarkah ketika kita kata memilih pakatan akan hinalah Islam, sebenarnya memilih BN Islam akan lebih terhina? Kita ambil kedudukan raja, dia berkata kalau pilih pakatan raja akan dihina. Kita tengok tuan-tuan, krisis perlembagaan antara kerajaan BN dengan raja ni berlaku pada tahun 1983, 1993, 1994. Siapa yang hina? Siapa yang menghina raja? Masa itu tuan-tuan, saya pun berasa juga, kadang-kadang saya kata raja ni ada juga, kita pun tengok-tengok cara-cara mereka lah. Tapi cara utusan Malaysia, berita harian, Straits Times menghina raja Melayu ni teruk sungguh pada tahun tu. Apa yang dia tak kata kat raja? Itu masa itu BN. Mereka telah merongkai, menelanjangkan raja-raja Melayu. Itu UMNO yang buat, Mahathir yang mendalangi semuanya. Jadi benarkah mereka bela, mereka jaga raja? Tak, mereka yang menghina raja. Kita tengok kontroversi itu, tak payah nak baca semualah. Kalau tuan-tuan baca pun naik penin, sebab tuan-tuan bukan raja. Jadi saya nak cuba abang kata kontroversinya ialah dibuat oleh UMNO. Apa dia 1993 tu ialah mengenai kuasa perkenan, istihar darurat. 1993 krisisnya mengenai imuniti raja-raja. 1994 mengenai parlimen boleh ketepi ke tidak. Apa yang diluluskan oleh Yang Dipertuan Agong. Hak ni depa rongkai semua. Betullah kata depa, ingat-ingat kata depa nak ambil kuasa raja untuk bagi ikat rakyat. Rupanya depa ambil kuasa raja, depa pi bagi kat depa. Nah, itu raja yang depa buat. Sekarang kita tengok betulkah kalau kita pilih BN pakatan, maka Melayu akan terjejas. Saya tunjukkan lebih kurang dalam 7-8 isu. Pertama, isu tanah. Di bawah BN, tanah rezerv Melayu semakin mengecil, dikeluarkan dari wakta yang tidak diganti seperti disyaratkan dalam perkara 87 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang dalam angka ada lebih kurang 2,000 hektar tanah rezerv Melayu yang tak diganti. By law, cakap putih sikit, ingat dia pun ingat kata ulama tak kerti cakap putih. Saya nak bak-bak kata boleh cakap putih ni. Ikut undang-undang, hang ambil 1 inci tanah rezerv Melayu kena ganti 1 inci. Hang ambil 1 inci tanah bendang kena ganti 1 inci tanah bendang. Tapi sekarang ada 2 juta tanah rezerv Melayu, depa tak ganti. Depa buat sengah. Siapa punya kerja ni? BN. Dia kata dia jaga kepentingan Melayu. Ratusan perkampungan tradisional lenyap akibat pembangunan yang tidak mengambil kira penempatan orang Melayu. Ada lepas daripada 1957 Merdeka, kita ada 3,600 kampung orang Melayu, kampung tradisional. Sekarang tinggal 700. Maknanya the plus out, pembangunan-pembangunan habis kampung tradisional. Kampung baru Cina dia jaga, kampung tradisional orang Melayu lenyap. Saya ambil isu pendidikan. Kos pendidikan dan komersialisasi pendidikan ini berlaku oleh UMNO. UMNO meningkatkan kos pendidikan sampai orang Melayu yang berpendapatan rendah dan menengah tak boleh nak hantar anak pergi mengaji tinggi. Pasal mereka komersialkan pendidikan. Dan lebih teruk daripada itu, UMNO telah mengganggu pentadbiran pendidikan. Tuan-tuan tengok macam mana mereka pindah randah, buang guru. Semua oleh ketua bahagian UMNO. Kawannya pergi hantar ke Guak Musang, kawan ni hantar Guak Cempedak, Guak semua. Ini kerja UMNO. Yang hantar mereka tu siapa dia? Kerani budak sekolahnya. Tapi pasal dia ketua pemuda, dia boleh hantar guru besar. Ini kerja UMNO. Habis cempera tuan-tuan, sekolah ditakbir oleh UMNO ni.
Yang ketiga, kurikulum bersepadu. KBSM, KBS, KBSA, KBSN. Ini zaman Anwar Ibrahim. Saya tanya Indonesia, saya tanya Filipina, saya tanya Thailand. Dia kata, you have the best integrated curriculum in ASEAN. Saya pergi seminar-seminar ni. Tiba-tiba mai kerana dia dibuang oleh Mahathir, dia padam semua KBSA, KBSM ni. Padahal itu yang terbaik yang telah kita lahirkan dalam sistem pendidikan. Ini kerjaan tu. Kita ambil isu pendidikan Islam. Apa yang dibuat oleh UMNO? Membunuh sekolah agama rakyat. Itu tuan-tuan dan puan semua tahu. Bantuan per kapita. Di apa nama Kedah saja, yang saya tahu, yang pergi saya pergi ziarah sendiri dekat lima. Lima sekolah masa itu dah nyawa-nyawa ikan. Mereka kata, hampa tak hantar anak-anak pergi sekolah agama rakyat, akan diambil tindakan. Sampai polis jaga dekat gate sekolah agama rakyat. Itu saya tengok sendiri di mana? Di Merbau. Ini kerja UMNO. Menanam tanggapan negatif terhadap institusi sekolah agama rakyat. Iaitu kalau hantar anak pergi pondok, hantar anak sekolah agama rakyat, itu akan melahirkan teroris. Siapa kata itu? Siapa yang kata itu? Yang kata itu ialah suami Perdana Menteri. Bukan dia. Isteri. Ini tunggu Haji Saleh ni je cepat faham. Baik tu saya kena jaga kalam-kalam. Dia yang kata, saya quote, dia kata, pondok dan sekolah agama rakyat adalah kubu melahirkan teroris bagaikan bom jangka. Itu disebut oleh Najib Tun Razak. Sampai sekarang saya simpan keratan itu. Apa yang berlaku kepada isu kebajikan untuk orang Melayu di bawah BN? Iaitu sampai nak pilih siapa nak dapat bantuan kebajikan, itu ditentukan oleh ketua cawangan UMNO. Mesti lulus oleh ketua bahagian, mesti dilulus oleh ketua pemuda. Sampai Abdul Rahman Maidin, dia sendiri sebagai orang yang dulu duduk dalam perut UMNO, duduk dalam perut tuan-tuan. Sebab dia Presiden Dewan Perniagaan Melayu, dia sendiri mengatakan Melayu miskin di bawah UMNO. Ini yang kata, kalau kita pilih pakatan, Melayu akan jahanam. Kita pilih BN, ni dia. Isu pembangunan ekonomi. Puluhan agensi kerajaan dan separa kerajaan tidak melahirkan usahawan Melayu yang berjaya akibat sistem pentadbiran dan birokrasi perniagaan syarat dengan amalan rasuah. Dia berkata, nak meniaga di Malaysia ni adalah antara yang termahal di ASEAN. Kerana kena swap. Nak dapat lesen kena swap. Nak beli borang kena swap. Ini diajar oleh BN. Sistem vendor untuk membantu syarikat Melayu hanya berjaya melahirkan peniaga bawahan. Apa dia? Yang kita ada ialah orang niaga tepi jalan, niaga perkangnan. Takat tu je banyak muka Melayu. Ini yang kata kita telah melahirkan ekonomi orang Melayu. Agensi korporat besar seperti Petronas yang membantu syarikat Melayu telah terjejas akibat penukaran jawatan utama agensi tersebut oleh BN sehingga menjejaskan matlamat membantu ekonomi orang Melayu. Ini yang siapa yang beri ini tuan-tuan, puak-puak Petronas datang jumpa saya, cikgu tolong suarakan. Teruk dah Petronas ni. Banyak vendor syarikat orang Melayu gulung tikar kerana Presiden UMNO telah tukar CEO Petronas dan CEO yang baru telah mengambil syarikat-syarikat vendor daripada luar negara. Isu intelektualisme dan ilmuan Melayu. Para ilmuan Melayu tidak bebas untuk menegur kepincangan kerajaan akibat diikat dengan aku janji yang dipaksa oleh mereka oleh kerajaan BN. Tuan-tuan tanya doktor-doktor kita ni, baik nama profesor yang nama Profesor Madia, banyak tak boleh nak kata apa di universiti kerana mereka warning semua profesional atau intellectual Melayu itu jangan bercakap apa-apa. Ini yang dibuat oleh BN. Isu media Melayu. Media Melayu yang kritikal tidak subur akibat kerajaan memberi kelulusan berleluasa terhadap media hiburan. Media Melayu perdana menjadi media penyebar fitnah dan menyubur kewartawanan murahan untuk menjatuhkan musuh politik. Media Jawi dimatikan sendiri oleh kerajaan BN sejak 1967. Ini jasa BN. Kalau kita pilih, ini yang kata media Melayu. Kita ambil isu profesionalisme Melayu. Penambahan golongan profesional Melayu masih tidak subur.
akibat tekanan politik yang menyebabkan sumbangan aktif golongan ini untuk membantu masyarakat Melayu terbantut. Banyak saya tanya yang engineer, yang arkitek, yang doktor tak mau balik ke Malaysia. Dia kata kalau balik buat apa? Kerajaan Malaysia bukan dia menghargai kita. Sebab itu Hasan Marikan lari ke Singapura. Ini yang antara yang cerdik, orang Melayu cerdik. Dia kata, tak boleh buat kerja di Malaysia ni. Sebab dia peganggu. Isu bahasa, tuan-tuan bukan tak tahu. Kedudukan bahasa Melayu terjejas apabila Akta Bahasa Kebangsaan tidak dipeduli dalam kelulusan universiti swasta. Sistem swasta lebih kurang ada 50. Bila lulus, kamu boleh guna saja dan tidak wajib bahasa Melayu dalam universiti swasta. Jadi UMNO yang membunuh bahasa Melayu. Pengenalan PPSMI, kita pun tahu, kita membuat demonstrasi. Ini ditimbulkan oleh Barisan Nasional. Dan yang akhir, Dewan Bahasa dan Pustaka hampir bankrupt kerana kroninya nak bahagian penerbitan. PM dan Muhyiddin kata okey bagi. Akhirnya bahagian penerbitan rugi. Dewan Bahasa terpaksa tampung duitnya. Dewan Bahasa short 20 juta setahun. Bajet tak ada. Isu ekonomi orang Melayu. Aset Melayu dari segi tanah, penguasaan pasaran saham, hartanah di kawasan strategik tergugat oleh campur tangan politik UMNO. Aset orang Melayu di kawasan bandar terus mengincup. Menyenaraikan aset strategik orang Melayu seperti Felda dalam senarai pasaran saham telah menjejaskan pemilikan tanah orang Melayu sehingga berisiko tinggi untuk terlepas kepada kuasa asing. Isu ini tuan-tuan ikuti FGV yang dipanggil Global Ventures, Felda Global Ventures sekarang ni sudah menurun dan takkan naik-naik. Ini aset Melayu yang paling strategik yang patut kita jaga tetapi telah digadai. Isu sosial budaya Melayu. Kesan sosial budaya dan penghakisan jati diri bangsa. Ini adalah akibat kerana Barisan Nasional tak pernah ambil tahu pun tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Yang membawa penari Korea, yang bawa penari US, bukan dia nak hormat pun dasar, dasar ada. Dia lulus artis-artis luaran. Dan akhirnya penambahan artis-artis luar masuk daripada Filipina, daripada Thailand, daripada negara lain menyebabkan jati diri bangsa Melayu terhakis. Isu perumahan orang Melayu, sistem kota perumahan untuk orang Melayu semakin dilonggarkan dan perumahan mampu milik di kawasan bandar tidak diberi penekanan sampai orang Melayu tersisih di bandar-bandar. Ada 26 bandar di seluruh negara. Tuan-tuan kalau tengok setakat mana orang Melayu boleh duduk di kawasan bandar, tidak sampai pun 15%. Ini jasa UMNO. Saya harap kalau inilah tuan-tuan faham, dia kata pilih pakatan maka akan tergadai bangsa, akan hinalah agama dan akan hinalah raja. Maka jawapan kita sangat jelas, memilih pakatan itulah yang akan merosakkan Islam, Melayu dan raja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Cikgu Azmi bin Abdul Hamid. Seperti disebut oleh Cikgu Azmi tadi, memilih Barisan Nasional maka akan menghancurkan Islam, Melayu dan raja. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada semua pembentang yang membentangkan pembentangan masing-masing tadi. Saya selaku moderator untuk sesi pembentangan memohon maaf sekiranya ada ketaksiran berlaku. Terima kasih kepada semua yang memberi perhatian dan saya serah kembali kepada pengacara majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz di atas pengendalian program ataupun bahagian pembentangan daripada NGO-NGO, wakil-wakil NGO yang membentangkan lima isu utama. Lima isu utama yang kita rasa ini sebahagian daripada isu. Perkara-perkara asas yang kita pilih lima ini adalah kerana inilah antara isu-isu yang sering dimainkan oleh pemerintah UMNO dan Barisan Nasional yang mereka gunakan lima benda ini untuk menakut-nakutkan orang Melayu, menakut-nakutkan orang Islam yang sehingga akhirnya mereka harap mereka terus berkuasa.
maka kita memilih lima tajuk ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua faham dan hadam. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak rendangkan lagi, nak panjangkan lagi, boleh dalam diskusi-diskusi yang lain insyaAllah. Terima kasih ala kulli hal diucapkan kepada semua pembentang yang telah membentangkan kertas-kertas sebentar tadi. Kita sebelum nak tutup, kita ada dua lagi agenda penting. Kita insyaAllah kita akan habiskan agenda ini, kemudian barulah kita akan berhenti insyaAllah. Agenda penting yang dua lagi berbaki. Yang pertama insyaAllah kita akan dengar amanat. Amanat daripada Tuan Guru kita, yang ini Sahibul Fadilah, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, yang insyaAllah akan memberikan amanat penting kepada kita pada petang ini. Dan selepas itu, kita ada resolusi akan apa yang telah kita bincangkan hari ini, apa dia resolusi dia. InsyaAllah akan dibentangkan sebentar lagi. Dengan itu, saya tidak mahu melenggahkan masa. Saya mempersilakan Fadil, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa untuk memberikan amanat kepada kita. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bitri tak ada habis. Bitri habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala man la nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تضرب المسيح pemimpin yang saya patah, tak payah sebut nama lah. Seterusnya hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah sama-sama kita ucap syukur kepada Allah yang mana pada petang ni dapat kita berhimpun sama-sama dalam satu majlis untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan parti kita. Hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita faham dalam Malaysia kita ada dua parti yang terbesar. Satu Barisan Nasional, yang satu lagi PAH. Diharap kita boleh beza antara dua parti ini. PAH dengan UMNO mana dulu? Parti mana dulu? Apa dia kata? PAH Timur kita tak ada lagi. PAH Timur kita belum ada lagi. Parti UMNO bila Timur? Datuk Aung 2-3 ekor ni. Sedar. Asal dulu, masa Nabi Isa alaihissalam, dia memerintah dunia ni, belum pada Nabi kita. Sampai satu masa Nabi Isa diligan oleh kaum dia hingga lari masuk dalam satu rumah. Malaikat koyak bumbung rumah, buang Isa naik ke langit. Lalu Nabi Isa duduk atas langit, tak lama dia akan turun. Umur Nabi Isa berapa? 13 tahun. Umur dia 2000. Al-Masih Ibn Maryam. Apa makna Masih? Yang menyapu bumi. Nak tengok babi, tengoklah ni. Nanti dia turun, tak ada habis, dia berhapus. Itu Masih. Itu akidah kita. Nabi Isa di atas, dia tak lama lagi akan turun. Dia akan mengintah kita sini 40 tahun.
dia wafat di sini dan dimakamkan dalam kubur Nabi kita di Madinah, akan bongkar pula dan simpan Nabi Isa di situ. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun kerasian apa dia? Ini datang mak ni. Ini pokok kurma. Ini Nabi Isa mati, paku masuk di pokok kurma, salib. Itu kerasian, bukan hak kita punya. Kita kalau angkat Nabi Isa naik ke langit, nak timbul Nabi kita 500 tahun. Tidak ada pemimpin. Manusia banyak. Kerja buat ikut nafsu. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah pokok kayu, macam-macam. Tak ada pemimpin. 500 tahun. Orang panggil zaman fitrah. Atau zaman jahiliyah. Orang tu apa hukum? Tuhan kata wa ma kunna bi mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidak kami ambil tindakan, tidak kami siksa akan hamba kami ketika tidak ada pemimpin. Buatlah apa pun, tak ada ambil tindakan apa. Cuh Nabi kita naik hari ni, ambil tindakan, tak ikut yang ni jaga. Itu kedudukan saya. Bilahirnya Nabi kita di Mekah, di dalam penjajah kafir Quraisy. Mekah manba'ul ilmi wa mahbatul wahyi wa maskatul ra's. Tempat gugur kepala Nabi, tempat lahir Nabi di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi di Mekah. Satu masa umur sampai Nabi 40 tahun. Tak sembahyang lagi. 50 tahun Nabi tak sembahyang lagi. 52 tahun baru sembahyang. Duduk berapa? Pasal tu orang kampung kalau kita suruh sembahyang, dia kata Nabi dulu 52, gaduh apa? Dia gaduh apa sangat? Dia tak sembahyang, tidak ada undang-undang suruh sembahyang. 52 Isra' wal ambil terima sembahyang. Mari kita, kita jangan ikut macam tu lah. Kita celak mata hukuman sembahyang sudah ada. Kemudian dakwah Nabi di Mekah, mula-mula turun Quran, Iqra. Itulah mula-mula nanti Rasul berdakwah tak maju, tak ada sokongan. Tadi dia cerita bicara tadi, tak ada siapa sokong, sikit sangat yang sokong Nabi. Semua apa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Dengan keadaan tu Nabi hampir-hampir nak terkorban lawan dengan puak ni, nak hapuskan khurafat jahiliyah, nak naik Islam. Akhirnya dipahalau Nabi pergi ke Madinah, lari malam masuk dalam gua aja, masuk pergi tengok ada gua dia dekat jalan Pip Muzdalifah, duduk situ 3 malam, barulah keluar di situ terus ke Madinah. Di sanalah pasal panggil Ansar, puak Madinah, puak Ansar, puak yang batu yang menolong Nabi. Kembang 17 kali marazi ni, nak sampai sini ni 17 kali peperangan. Perang Hunain, perang Badar Suara, perang Badar Kubra, perang Usta, perang Zatul Rekod, macam-macam peperangan. Hingga 70, akhirnya perang Tabuk. Nah, itu akhir sekali. Kembang Islam. Iza ja'a Nasrullah wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah, hey Muhammad, aku tolong kau patah Mekah, tawan Mekah ambil. Dulu dia Muhammad, lah ni kun tawan balik, Tuhan bagi naik ke Mekah, tawan balik Kaabah. Semua dikuasai oleh Islam. Kemudian balik ke Madinah, duduk di sana. Akhirnya perang Tabuk. Akhir perang Tabuk itulah turun iza ja'a Nasrullah wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kau lihat hi Muhammad, annas manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk agama Allah, afwajan berduyun-duyun, tak cukup orang. Kembang Islam, benua Arab sampai Afrika, sampai Eropah, sampai rata dunia Islam. Amno. Mana ada lagi, tak ada lagi.
kemudian dah Islam mengalir ke bagi kita sini, derah sampai ke sini Islam. Siapa tanggungjawab ni? Nak biar saya nak ringkas. Masa Nabi, Nabi dukung Islam. Tak ada sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, tabi'un, tabi'un, tabi'in, tabi'un, sampai ke kita. Islam kita bakat tanggung. Wajib pangkah Islam. Haram pangkah UMNO. Haram. Ayat Quran ada. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi. Ta'awanu sirah amar. Fa haqiqatul amri lil wujub. Wa haqiqatun nahyi lit tahrim. Kaidah usul fiqh. Wajib. Siapa tak bangkah ni dosa besar. Awak nak khianat ke Nabi? Ni hak Nabi. Kita nak tinggal, nak pergi cari hak lain, nak bagi hapus mana? Nabi kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa kasih ke aku serta aku dalam syurga, kita kasih ke Nabi, kita tolong hak Nabi bagi kembang, tolong pakai berjaya bagi kembang. Itu kerja kita, kasih kepada Nabi. Ini hang tak kasih, hang khianat, hang tinggal, hang cari hak lain, nak bagi pah jahanam. Satu dosa besar. Jahanam ikut kalau takdirnya hilang pati ini, timbul pati ini, anak-anak kecil zuriat esok timbul, mana ada Islam? Apa tanggungjawab? Kita tanggungjawab buat khianat. Wajib tolong pangkah, bagi tahu semua di kampung-kampung. UMNO haram, wala ditahrim, jangan. Tapi hari ini macam-macam, satu saja dengar dalam radio, pemimpin UMNO menteri, tolong ingat dengan pengaruh, dia kata PAS parti ajaran sin sesat. Pa pati alif ajaran sin sesat. Siapa kata? Siapa kata? Menteri UMNO. Pasal apa hurai macam tu? Asal yang bentuk ni parti Islam ni bukan macam tu, buat huruf rumus ringkas. Parti Islam se-Malaysia. Pa pati alif Islam sin se-Malaysia, bukan sesat. Kalau hang kata parti Islam sesat, Islam tu apa dia? Apa dia Islam? Quran dengan hadis. Kalau dia i'tikad Quran dengan hadis sesat, kafirun. Mujak lain. Minta orang apa? Ha? Minta orang apa? Islam. Apa dia Islam? Andai kata aku. Tolong jawab. Entah apa. Apa dia Islam? Al-istislam wal-inqiyad. Islam al-istislam, menerima, wal-inqiyad dan patuh. Orang panggil Islam. Terima apa, apa yang Nabi bawa mari. Quran hadis banyak sikit lah yang Nabi bawa mari. Kita terima, kita tak tolak dan kita patuh buat. Kita orang Islam. Tolak hak ni, apa hukum? Tolak hudud. Cacat dah, cedera dah Islam dia. Mana? Mufti duk tahu lah. Islam al-Islam wal-Inqiyad, menerima dan patuh. Kita terima semayang, kita patuh, kita buat. Kalau terima saja, tak tolak, buat tak, berdosa. Kalau tak terima langsung, dia kata hukum hudud tak sesuai langsung, tak boleh, kafirun. Sudah semua. Teruk tu UMNO, cukup teruk. Wajib tolak.